Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Om Bejo Gaming, dan kali ini Om Bejo ndak melanjutkan ya petualangan Om Bejo di game namanya Rage 2. Kali ini Om Bejo ndak menuju ke ini Art Strongbox Art ya. Enemy difficulty-nya 4 ya. Kita lihat. Kita langsung maju yang di depan ini ya. Oh. Oke, ini dia. Apa itu? Aduh, ada penjual ya. Penjual keliling, mobil keliling. Oke, kita maju aja dulu. Apa ada yang bisa untuk tembak dengan menggunakan apa istilahnya? Menggunakan mobil ya, karena lumayan juga loh. Wow. Kok nggak ada musuh yang keluar ya? Halo. Halo. Oi, 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 oi. Oi. Oke. Nggak ada musuh yang keluar waktu Om Bejo yang keluar dari mobilnya Om Bejo. Ini mobil apa ini? Kongkola Quest sama Burger Storm Chaser. Ini apa? Aduh, Om Bejo agak dikit gerok ya, gerok tau ya, batuk. Oke, langsung aja Om Bejo maju. Waduh, ini kayaknya bekas kota nih tempatnya ya. Bener tau tempatnya? Oh ya, ini di Stormbox. Oke, kita lihat apakah ada musuh. Oh, ada tuh di depan. Ada cukup banyak. Oke, kita fokus. Wow, 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 wow. Ada yang nembak aja. Oke, itu dia. Dun, 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 dun. Oke. Wah, Om Bejo langsung hilang cukup banyak. Oh. Cukup banyak health-nya ya, Om Bejo ya. Oh, oh, halo, halo, halo. Hei, hei, hei. Oh. Oke, okay. Boom, hahaha, lo kejo, wow, ada yang nembak roket, oke, tung tung, boom, elah, ada roket, bu, tete. Lain-lain lagi dulu. Aduh, Om Bejo nge-heal dulu. Waduh. Ini apaan? Eh, mana musuhnya? Masih ada nggak? Oh, masih ada. Oh. Oh, belum cooldown-nya belum habis ya. Rencana Om Bejo mau menggunakan slam ya. Slam tau ya, gendok. Oke, access data pad. Oke, ada yang bisa Om Bejo ambil dulu. Menyembuhkan nyawanya Om Bejo. Oke, sebentar nih Om Bejo kok merasa volumenya kurang gede. Ada akses di sini. Oke, kontrol. Ada dua aksesnya. Dapat apa Om Bejo? Attack core. Aduh, apa itu? Kita kapan-kapan Bejo jelajahi ya. Oke, ada. Apa itu? Ada storage container. Hore, dapat filtrate untuk heal ya, lumayan ya. Aduh, apa ini? Assault rifle rounds, ada puru. Kita sambil, oh itu aja di depan musuh. Ada musuh ya. Mati nggak itu tadi? Kayaknya nggak. Oh, lho, lho, lho. Boom. Oke, ada lagi. Ya. Yeah. Yang menarik ya. Pada mode ini ya kayaknya. Oke, felt right. Kalau mau menembak dengan cara di keker seperti ini kayaknya malah nggak kena-kena. Kalau ini kayaknya masih cepat banget kenanya ya, asalkan jangan digelondong aja yang nggak satu-satu. Ada lagi kah? Ada. Hehehehe. Ada lagi? Nggak ada. Oke, maju. Wing stick. Nah, udah habis musuhnya. Oke. Oke, kita scan. Art control. Tutututututututut.
Welcome to Ark 415B. Okay. 415B. Oh, smart rocket launcher. Dapat senjata baru ini, rocket launcher. Piu piu piu. Baru bejo tak dia tadi sekelas sudah punya 20. Oh, ya lumayan. Oke. Okay. Apa lagi? Oke. Okay. Press LMB. Ya coba sini ya. Piu. Tembak di tanah aja atau ditembak kepala. Boom. Oke. Okay. Small homing rocket. Oke, target kita target dulu berarti ini. Oke, 1 2 itu 3. Gimana ini? Oh, berarti harus dianu ya. Oke, udah 2. Oh, gitu. Nice. Do it again, of course. Oke, keren tuh. Wow, bisa overdrive. Oke. Okay. Overdrive-nya apa? P. Dikunci dulu. P, bisa dikunci enggak? Oh, kalau overdrive nganu ya, tanpa dibidik udah langsung jadi homing missile ya. Oh. Nice. Menarik. Nanti nggak perlu bidik, langsung tembak-tembak aja. Okay, sudah misi selesai. Okay, mari kita senjata. Mari kita coba. Overdrive infusion. Okay, mana? Wih, grenade, small micro rocket. Kita coba senjata barunya. Tip, ayo perang unci. Dah. Nah, telang. Apa ini? Wow. Mana ini musuhnya? Oh, sana ya. Mana lagi musuhnya? Depan ini ya. Oke. Saya sudah dadu-dadu loh. Wow, ada granat. Mana musuhnya? Bro. Ya, infusion lagi. Aduh, habis. Oke. Oke, kita coba bikin craft ya. Nge-craft lagi. Tung. Oke, satu. Aduh, ternyata pakai roket enggak. Enggak terlalu menyenangkan ya. Kena pio ya. Tung. Enggak kena. Tung. Loh, mana mati. Loh, udah mati. Oh. Oh, dia pakai roket launcher. Oke, mati. Ada lagi musuhnya? Udah nggak ada. Waduh lah, kok parah sekali. Ternyata roket launchernya nggak enak. Ada chest di sini. Mungkin karena apa ya, musuhnya terlalu cepat nembak ya, sehingga mungkin kalau tidak menggunakan yang homing missile-nya itu yang harus harus bidik dulu, itu mah justru tidak praktis. Oke. Okay. Udah penuh lagi ya, cuman bisa bawa 20 ya. Oke, kalau gitu Om Jo mau kembali lagi ke setup assault rifle. Begitu. Assault rifle sama shotgun. Nah, itu hanya lebih menarik ya. Kita lihat di sana apakah ada musuh lagi atau tidak.
Kita coba keluar. Oh, ada. Halo. Wih. Ada yang pakai roket, guys. Jarak dekat pakai roket kayak kepiye. Oke, ada lagi musuhnya. Kita maju. Berarti kalau dalam bayangan Om Bejo, roket launcher ini lebih pada kayak surprise attack gitu aja daripada digunakan. Itu lagi. Tung. Walker, listen. We're still gonna meet Mayor Luther, right? Danat. Kurang ada berapa orang? Tung. Oh. Karena musuhnya udah mati. Oh, belum. Oke, mati. Soalnya semacam bosnya ditembak nggak mati-mati dan gitu. Apa namanya? Armornya berarti ditembak ya. Ya itu tadi ditembak nggak mati-mati. Boom. Boom. Tung tung. Aduh, Umbejo pantik asal ngasih ability aja ya. Ya itulah noob. Kok ini toh ada lagi ya, kita coba keluar. Oh, ada musuhnya, kita lihat. Oke, okay. Ya oke okay. Oh, boom. Masih, oh enggak. Om Bejo kira masih hidup, ternyata enggak, mati ya, udah mati. Oke, ketika Om Bejo lari sampai sini, apakah masih ada musuh yang menyambut? Tidak ada, berarti sudah clear ya, clear. Sudah selesai ini misinya. Oke, jadi pada misi kali ini Om Bejo mendapatkan senjata baru berupa roket launcher, senjata yang menurut Om Bejo bagus untuk ambush aja ya. Jadi awal-awal musuh itu, kita musuhnya belum tahu Om Bejo di situ, tinggal di homing misinya gitu. Atau ketika mungkin overdrive aja pakai homing misil tanpa harus membidik. Nah, kalau membidik gini lama juga ya, membidik targetnya ya. Oke ya, kalau gitu sekian saja ya Om Bejo mencukupkan episode pada kali ini ya. Ini Om Bejo sedang mencari art di Strongbox Art. Untuk episode ke depan, Om Bejo masih belum tahu ya, belum yakin antara ini masuk ke Canyon Cove Arc atau kita langsung masuk ke misi yang Wasteland Celebrity. Tapi kemungkinan kesini saja ya, Canyon Cove Arc ini untuk mendapatkan art yang lainnya ya, nggak tahu apakah senjata atau ability-nya. Tapi kalau kalian pengen nonton video yang Canyon Cove Arc ya, harus tunggu pada episode sebelumnya. Sebelum itu, Om Bejo tidak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka, bisa dijempolin ke atas. Untuk jempolin ke bawah, Om Bejo kurang yakin karena kabarnya YouTube ini sudah menghilangkan jempol ke bawah ya. Tapi apapun itu, kalian bisa menuliskan kritik dan saran di kolom komentar kalau kalian yang mungkin sebagai pengganti jempol ke bawah ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Om Bejo yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.